من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الديناللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله تمك علي ملث مصمى كتاب الشكون لبر الله سبحانه وتعالىMana kita dapat berpagi-pagi dengan kita dapat menunaikan satu di antara sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, iaitu kita dapat solat, dapat sembahyang, dan kita dapat duduk di antara maqam ataupun tempat yang kita dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala.Iaitu kita duduk di dalam keadaan sujud depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia panggil satu tempat yang kita dekat, aqrabu al-abdu bainahu wa bain rabbih. Dah sedekat-dekat tempat di antara seorang hamba dengan Tuhan dia, dengan Tuhan dia ialah wa huwa sajidun, dalam keadaan dia bersujudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.Maka alhamdulillah dan banyak-banyak kita bersyukur lagi kerana Allah Taala menyelamatkan kita daripada beberapa bencana-bencana yang berlakunya di alam dunia ini. Dan setengah daripada uji Allah Taala kepada nabi-nabi yang dahulu, kerana kita lihat uji Allah Taala ni kepada nabi yang dahulu ni sangat besar.Dan sangat besar, dan balasan ataupun seksa kebinasaan yang Allah Ta'ala hantar kepada nabi-nabi yang dahulu itu cukup menjadi pengajaran dan tanda kekuasa Allah Ta'ala dan sunnatullah, tanda sunnatullah Ta'ala yang Allah Ta'ala akan membinasa, Allah Ta'ala akan binasakan umat-umat apabila mereka tajabbaru, takabbur,sombong, tinggi diri, berpalingnya kepada ajaran Allah, mana berpaling belakang, membelakangi ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala binasakan mereka. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Seperti kita dengar surah Nuh, tak ingin baca banyak kali, seumur tak ingin biasa baca surah Nuh. Surah Nuh ni di antara surah yang Allah Ta'ala ada ayat cerita dia dengan cara jelas, dengan cara makna detail lah. Allah Ta'ala ayat dalam surah Nuh, walaupun tak ada banyak ayat-ayat, tak banyak tapi cukup lah dalam surah ni Allah Ta'ala menggambarkan apa makna kehancuran yang berlakunya di zaman Nabi Nuh. Itu semua tu mimma khati'atihim, daripada kesalahan merekaDaripada khati'atihim ughriqu, kami tenggelamkan mereka. Tenggelam peracun mereka ni. Tenggelam mereka di dalam laut air bah besar. Apabila datangnya bala bencana ataupun balasan Allah, walam yajidu lahum min dunillahi ansara, tak ada orang nak tolong. Tak ada siapa yang dapat tolong. Demikian juga dia umat Nabi Musa alaihi salam.Umat Nabi Musa itu Bani Israel dan juga orang-orang Qibti. Nabi Musa ni umat dia dah hidup di zaman Fir'aun, di zaman Qibti yang menguasai negeri Mesir. Menjadikan orang Bani Israel ni hamba kepada mereka. Setelah mereka nidipuji dan disanjung tinggi oleh orang-orang Mesir di zaman belum pada timur Nabi Musa ni, cukup mereka mulia kerana mereka ni anak-anak
keturunan Nabi Yaakob, Nabi Yusuf. Dan lepas pada tu dia mulia ada di Mesir ni. Dan orang yang ada kemuliaan tertinggi. Dan yang mana tok nenek dia ni menguasai Mesir. Dan tetapi dan setelah mereka tahap dan tinggalnya ajaran Nabi Yusuf alaihissalam, ajaran-ajaran Taurat, ajaran agama dulu, agama dia lah, itu ajaran para-para nabi dia, ajaran Nabi Yusuf dan ajaran bertauhidnya pada Allah, maka Allah Taala apa nama azabkan mereka dengan mereka ini menjadi jadinya dihamba dan hamba kepada orang-orang Mesir, hamba kepada Firaun. Dan mereka hidup dan menjadi hamba tu ratus tahun juga. Dan ratus tahun dia jadi hamba dan setiap lapis timurnya Firaun tu, sehingga dan datangnya dan Firaun yang Allah Taala dan hatta juga Nabi Musa alaihi salam. Maka dan golongan Firaun dan golongan Qibti ini juga dan mereka tidak menerima ajaran Nabi Musa. Dan kerana mereka pernah dakwa bahawa sedia ni Tuhan. Nah, maka Allah Taala hatta beberapa ujian, nah beberapa orang panggil ujian dan perjanjian Allah Taala. Nah, 9-9 ayat dalam ayat lain Allah Taala sebut 9 perkara, tapi dalam setengah-setengah ayat dia tak ya Allah Taala sebut. Nah, halusinya mana satu persatu setengah ayat Allah Taala sebut. Nah, patut hipung semua ayat itu 9 perkara yang Allah Taala hatta. Nah, maka dalam ayat ni ni, nah dalam surah Al-A'raf ayat ni ni Allah Taala ayat 2-3-4 perkara yang Allah Taala dan menjelaskan di antara 9 perkara saat ni. Dan kita tahu biasanya tukar dan tangan putus semua ayat Allah Taala belaka. Ni fa arsalna alaihim at-tufan wal jarad dan wal qummala wad dafada wad dama. Nah, 5 perkara Allah Taala sebut sini. Nah, ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Nah, ni tu dah 9 tanda. Nah, 9 penakut yang Allah Taala beri kepada Bani Israel. Nah, pertama kali kami utuskan atas mereka at-tufan. Dah Nabi Musa ni dia berdoa lalu. Nah, Nabi Musa ni dia berdoa lalu dah kepada umat dia. Nah, kepada kaum dia apabila tak terima ajaran dia. Maka Allah Taala hatanya, Allah Taala hatanya ayat at-tufan, ni ayat yang sangat besar bahlah. Dia ujian lebat bah tak ayat mari tak tahu mari mana ayat konai. Dah sehingga penuh di dalam rumah-rumah orang Kipti. Dah rumah orang Kipti masuk ayat. Dah tapi rumah orang Bani Israel tak masuk. Walaupun setitik ayat pun tak masuk rumah Bani Israel. Dia dalam negeri tu lah. Nah, dia dalam bandar tu lah. Nah, rumah ni Israel ayat tak masuk. Ayat juga masuk rumah orang Qibti. Nah, ini pelik eh. Nah, ayat ni kalau yang mari tak kira dia tergelar belakang. Ya, tapi ayat Allah telah hatta zaman Nabi Musa ni, ayat ni kena rumah. Nah, rumah mana rumah Qibti dia masuk. Nah, apabila masuk tergelarnya ayat. Nah, apa dia minta Nabi Musa. Dah suruh minta Tuhan. Dah bukti ar-riz, dah buktilah kesusahan kami. Kalau bukti la nanu'minanna laka la wala nursilanna ma'aka bani Israel, dia kata. Dah kalau bukti kalau boleh doa Tuhanmu dan bukti habis ni la nu'minanna laka, kami nak beriman denganmu. Wala nursilanna ma'aka bani Israel, patut kami nak hantar bani Israel nak pergi mana dia. Karena Nabi Musa minta. Lah kalau tak seturut dia, tak seturut beriman dengan dia, tak apa. Yang minta Bani Israel semua ni nak hijrah tak sedar dari Mesir. Nah, celah-celah tu lah. Nah, mereka ni buat angkara lah nak bunuh nak apa. Maka Allah Ta'ala hatta sekali, doa sekali. Mari minta janji kata nak turut. Tak terima. Mari pula yang kena bayar pula lepas-lepas tu. Wal jarat hatta pula belalai. Mari tak tahu mari mana belalai. Dah masuk habis dalam rumah. Makan tanam. Belalai ni dari mari ni. Dah berapa ribu rai, berapa tanam meh pun habis dia makan sebetul lah masa semenit sebab majib dah. Dan mari makan tanam meh apa semua. Dan pisau pun dia makan. Dan padi, gandum, kau balik ke apa semua tanam meh orang Qibti ni dimakan. Nah,
Tufan saat ni ni Sunnah tafsir kata 7 hari. Solat 7 hari. Nah, maka kata lah ya Musa da'u lana rabbaka, ya Musa da'u lana rabbaka. Lagi tu, hey Musa, memberdoa lah we lepas kami. Nah. Lepas barat tu hatta pula al-jarad belalai. Maka belalai makan segala tanam-tanam buah-buah eh. Buah makan habis, buah ke janji pula nak beriman kalau lepas. Nah, doa lah Musa, ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indaka. Nah, doa. Nah, Musa berdoa pula. Nah, berdoa pula. Nah, buah lepas. Nah, tak turut. Tak turut dia berjanji. Hatta pula al-qummal. Nah, qummal. Wal jarad wal qummal. Qummal ni hit how tu. Dalam panggil gapo tu be dalam pak kita tidur, lembek apa semua ni. Dah benar-benar hak lagu tulah. Dah sepenga gutu, dah benar halus-halus tapi kata tu. Dah dipenuhi masuk dalam baju lah apa. Allah seksa. Dah butih habis. Gata. Dah ketik habis masuk habis dalam baju. Dah dalam apa? Dah ya masuk dah ketik gata. Sehingga dah binasa juga ni makan pokok makan gapo habis nah maka dia berdoa juga dan minta suruh Nabi Musa berdoa sehingga akhirnya Nabi Musa berdoa nah kerana dia berjanji kalau berdoa kali ni ya, sekali ni daklah nah dua gekal dah lepas ni harus sutai dah sutai lah ha doa lepas habis hilang mampu nah benda tu tak beriman juga hatta pula wadhafa dah. Ya hatta katak lah Allah. Duduk tengah makan nasi, lopak katak masuk dalam mulut. Ha, banyak pula. Eh, masuk dalam makan nasi, tak boleh katak. Dah penuh dalam rumah Allah. Masuk dalam rumah orang Kipti, ya. Rumah Bani Israel, tak ada. Ha, ni pula. Ya, masuk dalam rumah orang Kipti, ya. Katak kena tuai. Tak nak masuk rumah Bani Israel. Masuk rumah Bani, ya. Penuh dalam rumah. Ya, masuk dalam makan, masuk dalam minum. Bawa nak minum, ada katak. Dah bawa celuk air nak minum, dah kata. Bawa nak makan, buka saji, kata pun. Nak masuk ke mana? Kata Allah. Dah. Kalau mai duduk kot. Dah kot isan tak apa, kata ni. Nah, kutip makan habis ni cing demo. Dah ada masa tu tak makan. Banyak pula saya nak makan juga. Banyak pula. Nah, duduk berubuk ni kadang benda sikit. Dia benda banyak pula tak berubuk dah. Nah, kereta balik. Kereta 10 roda balik buat ikan. Dah, yang selera tak batas. Pakak ni kutik habis. Kutik balik rumah dia. Eh, Masya Allah sungguh. Orang kita ni. Dah orang atas tu lah. Nah, bukan kata kita ulang kutik itu ya tak. Pakak ambil jabir kutik balik rumah dia. Nah, duduk mengapa ajak budak tu tak ada juga. Dah duduk masuk sekolah dengan budak-budak duduk mengapa sama. Neng dua, tiga, empat, sepuluh kara si perakan. Nah, tapi berbalik kereta lepas mah dia, pakak pikir balik habis mah dia. Allah, dah tu tak kata kena tu duduk menipal balik kereta. Nah, benar lagi tolong dia lah. Lepas tu lepas pada tu, kita akan ambil orang yang tolong kita ni seekor dua ekor. Nah, tak ada apa lah gitu. Nah, ni tak akan ambil jabir kutip oklik rumah dia belakang. Nah, ni orang-orang siar kita. Nah, supaya juga setengah-setengah ada tunjuk gambar video kereta buat arak. Tak ada apa dah. Kereta buat arak balik. Biar cang balik. Nah, pakak mari pikul hau sore-sore ada setong, dua tong pikul klik dia. Benar dia sayang sekali dah biar cang ni. Dah, ya, mari tetap lekat di segi apa ni tidak ada perasa kasih saya tolong menolong dak. Nah, gua panggil hen ketua. Nah, balik aku boleh ni mau balik ada apa dah. Nah, mujur biar chan tak balik ke depan kita. Nah, kalau mau kita buat lagu tu jelah juga. Nah. Maka apabila Allah Taala hatta pula kata, nah, minta pula. Minta we doa lah tak agak ni katak penuh le makuk le pinggan nak makan tak leh ni dah ya Allah minta lah Musa hai minta Tuhan Musa pun minta pula Allah Taala habis katak belama klik kembali tak se pula dah takabur pula tak beriman pula akhirnya wadama Allah Taala hatta darah dah sungai jadi darah waktu dia cebok telaga jadi darah cebok sungai ni jadi darah nah. Jadi air. Turun kot dia turun jadi darah. Tapi Bani Israel cebok tak ada darah. Air nampak darah. Bani Israel cebok telaga dia, cebok sungai apa. Bani Israel jadi air biasa malak. Cuci malak. Air biutih boleh makan, boleh minum. Nah. Tapi kot dia cebok nampak air merah jadi semua darah. Nah. Ini panggil ayat itu mufassalat. Ayat yang terai-terai yang Allah Ta'ala tunjuk. Fastakbaru. Tapi kot dia ni takabur. Dah takabur.
tak terima ajaran Allah Ta'ala. Ini yang berlakunya kepada Bani Israel. Maka apabila berlaku Bani Israel lagu ni, ada setengah-setengah orang dalam Facebook di mana pisah nak aktibai, nak syarah kata apa yang berlaku di Mekah, Madinah pada masa kita ni, hak berlaku datanya sepanjang ciri dan salasir dan 2-3 hari kemarin ni mari di Mekah, di Madinah ni bibar apa panggil terklum benda hak lagu ni timbul di Mekah baru ni dan 2-3 hari kemarin lah, ada tali Facebook ni belalai sepanjang jenis belalai ciri gitulah. Dah hak mari ni kata jalan. Nah, ini jelas supaya Fir'aun, supaya Allah Ta'ala binasakan Fir'aun dulu. Nah, waktu ayat ni ada leh. Nah, di Facebook ni ada jenis-jenis gulungan-gulungan hak beci kepada negeri Saudi. Nah, gulungan-gulungan hak beci pada negeri Saudi ni, dia beci benar negeri Saudi ni. Nah, pertama yang kata Saudi ni negeri Wahabi. Nah, kerana turut Muhammad bin Al-Wahab ni sesak dah, kafir dah ni, buat dia kafir dah tu. Nah, yang kedua negeri Saudi ni anak cucu keturunan Yahudi. Ya, macam-macam ni bukan orang biasa, kecik orang ulama-ulama patut duk chairman kita lah ni. Nah, ada chairman kita lah ni. Nah, dia ni ki boleh kalau negeri Saudi hancur ni dia suka benar. Nah, suka benar yang kata sebab ni keturunan orang Yahudi jadi meretas negeri Saudi. Nah, yang nak we negeri Saudi ni meretas oleh dunia Islam. Nah, Islam semualah bagi mereka. Nah, pasti Islam semua hancur, mudah kamu dah hancur lagi. Nah, kamu ya, negeri ni apabila bakal nak mereka semua ya hancur, ya kena ada pemerintah dia. Nah, pemerintah dia kena ada. Nah, pasti kita tengok negara Saudi ni. Nah, kalau kita tengok dengan orang panggil bersih sungguh ya. Nah, memang ya manusia, dia ada hak salah. Nah, ada memang hak salah. Kerja air tu dah buat salah. Dah bukan tak salah. Tapi manfaat dia buat untuk umat Islam tu pun banyak. Nah, setengah orang ni tak ada sikit buat manfaat dia. Buka mahalai pada mata mahalai nak sebar akidah Wahabi. Nah, ambil budak, ambil rakyat, ambil umat-umat Islam lagi mengaji pun mengaji sesat. Nah, macam-macam dia orang. Nah, macam-macam orang-orang ni hak tak setuju ni. Nah, hak nak ke mana nak? Hanaknya nah mana mengajar akidah sufi nah akidah hak suka puja kubur hak tu kena hak tu kena nah boleh minta pada wali boleh minta pada kubur hak ni akidah hak Islam saya kata ya Saudi tak ada lagu tu dah benar kubur-kubur benar dah mau puja hang kayu batu pak mau puja dia pisah buai habis. Sebab belum datangnya Muhammad Abdul Wahab, belum datang 1100 belum pada tu ni mana beraboknya negara-negara Islam dah puja-puja pada wali khamak dan kubur ya manusia ya asal ya lagu tu dah ya asal lagu tu sebab lah ni ada lagi kita tengok negeri Suria baik, negeri Mesir baik, negeri mana-mana Islam, negeri Iraq dah benda-benda kubur, benda puja ni masih ada lagi. Tapi negeri Saudi tak ada benda lagu tu. Ha, sebab tu negara yang tak puas hati kerana negeri dia ada. Pak kita bayar kata kalaulah negeri Saudi Mekah Madinah di bawah kuasa bukan kuasa raja ni, dah raja MC dah kata. Dah, ada mulut puji raja SCC misalnya. Gapo akan berlaku di kubur Nabi? Nah, gapo akan berlaku di kubur Nabi? Nah, kubur Nabi tu berkali kan kelamu kubur tu habis licin harap ke demo. Dah kau boleh masuk. Dah nak ambil barakat tanah kubur Nabi, nak ambil barakat dengan kubur Nabi, nak tawah nak apa. Jangan di Mesir, kubur-kubur ulama dia tawah. Nah, kubur-kubur ulama, kubur Imam Syafi'i, kubur gapo ni tawah. Semaya belum nak masuk masjid Imam Syafi'i dia tawah kubur Imam Syafi'i dulu. Ya kubur duduk luar. Masjid dah tu kubur. Kubur dia luar belum nak masuk masjid tu kubur dia dulu. Apa sahaja kubur. Dia kata ni lah hak sahih sungguh dalam Islam ni lagu ni. Kena besarkan ahli-ahli ulang. Besarkan wali-wali. Dan Nabi kata la'anallah. La'anallah umat yang terdahulu ittakhudhu kubur anbiya'ihim masajid. Dan Allah Ta'ala la'anak umat-umat yang dahulu yang mereka mengambilkan kubur-kubur para anbiya' mereka menjadi masjid. Dia kata kita bukan buat jadi masjid.
Ya ya qiyah lah pula pergi di masjid, masjid depan kubur, masjid kadang-kadang kubur depan masjid. Dan semua kita tengok, tengok negeri-negeri hak puja kubur ni, golongan orang suka puja kubur ni filosofi belaka. Dan dia berdalil dengan ayat Quran, berdalil dengan hadis Nabi belaka. Dan tapi kadang-kadang hadis tidak sahih belaka, dia berdalil kata boleh minta pada wali. Ha inilah hak duk sebar mah kita berada dah benda-benda lagu ni nak dan peci kepada negeri Saudi. Bawa tengok berlakunya lagu ni, dia baca kata ni lah Allah Ta'ala nak azab, sebenarnya nak azab pada Fir'aun kerana keturunan yang ada meretah negeri Saudi ni supaya Fir'aun tu dah kata siapa dengan Fir'aun, dan dia baca hadis apa semua mereka ni lebih. Ini bahaya, orang panggil bahaya. Allah Ta'ala hatta supaya walaupun Mekah Madinah kadang-kadang Allah Ta'ala hatta benda-benda lagu ni dah satu pengajaran orang panggil. Dah boleh ada kesalahan memang waktu tidak ada siapa yang ingkar kata tak ada kesalahan. Nah, negeri-negeri yang ada berzina, negeri yang ada berlewat, ada minum arak, ada gapo. Allah Ta'ala tak hantar dia, tak perhatikan lagi dia, makna negeri tu molek. Bukan maksud lagu tu. Nah, bukan maksud lagu tu, makna Allah Ta'ala hantar ni sebagai pengajar. Dia boleh jadi Allah nak hantar, nak pengajar. Dan orang pemerintah-pemerintah boleh jadi, ya mikir. Nah, pengajar Allah Ta'ala. Tapi kita gitu orang kata ni jelah dah ni sepang Firaun kutukurun Firaun Allah Ta'ala hatta ni orang panggil nah lagu tu ni kita tafsir dengan akal kita sendiri. Nah tafsir dengan akal kita sendiri dia orang kata dia adalah keluarga Firaun dah duduk meretah negeri Saudi. Nah ada tulis-tulis dalam ni pakat ada tulis dalam apa nama dalam Facebook lagu apa ada tafsir apa yang berlaku pada negeri negeri Saudi nak di Mekah lah kita kata di Mekah hatta mari dia gal ni dia melalui angin. Jadi opayop kalau tu mengikut kajian dia ada masa dia opayop fak dia ni kadang-kadang betul dia mari masuk. Nah, mari dengan ribut kadang-kadang fak dia pupuk mari Allah Ta'ala hatta ya jundullah belaka tentera Tuhan belaka. Nah, di mana sahaja dia nak hatta. Nah, cuma bangit ketal bangit telajak beci tu dan menyebabkan kadang-kadang itu dah telajak kisah pergi hukum dah jelah-jelah hukum selalu. Sedangkan la ya'lamul ghaiba illallah, kita tak tahu benda ghaib yang Allah Ta'ala hantar ni. Dan malaikat Allah Ta'ala yang tahu tujuan. Dan tapi tujuan yang besar Allah Ta'ala hantar benda-benda lagu ni bagi inzar sebagai penakut dahlah, sebagai memberi inzar dan semua tu dah berlaku setiap tempat. Dah berlaku benda-benda lagu ni di zaman Umar sendiri, di zaman Umar Abdul Aziz sendiri berlaku benda-benda lagu ni. Dah berlakunya penyakit taung masa Uthman dah mati beribu mati sahabat-sahabat besar-besar mati dengan sebab taung. Dah masa Umar Abdul Aziz berlakunya lapar al-majaah, dah laku lapar apa ada berlaku kebuluran. Dah Allah Taala hatta mari dah supaya lawi manusia ni kembali pada dia. Demikian Allah Taala hatta lawi kita pakat kembali takut pada Allah Taala. Nah, walaupun kita tengok ni tak sebanyak mana apa yang Allah Taala hatta seperti Bani Israel dululah. Dah Nabi Musa dulu apa ni kaum Firaun tu. Dah tak ada banyak sebanyak tu lah. Dah cuma ada lah. Mari dia ada di luar tu penuh jugalah. Tapi tak sebanyak ni lah. Dah sebetar ya. Dah bukan kata siapa tak boleh nak makan, tak apa masuk dalam. Tak lah mana. Ada lah banyak juga. Dah dia kata kadang-kadang jangan terlalu telajak lah kita beci kepada satu-satu kaum sehingga kita pergi supah gila anak dia. Dah pergi minta uwi peracur. Dah dia kata ni ahli salun. Dah ahli salun ni keturunan hak Abdullah bin Ubay lah. Ya Abdullah bin Ubay ni keturunan hak munafik di zaman Nabi itulah ni fuad ni. Memang ni Muhammad Abdul Wahab ni, fuad duk beritah ni. Fuad beritah Wahabi bersemua ni keturunan ni kata. Tengok dia. Nah gitu beci kepada negara Saudi siapa tahap tu fuad dia. Golongan mana beci ni? Golongan hak kubur tu. Golongan hak suka puja kubur. Golongan Sufi, golongan Syiah. Lah golongan suka puji kubur. Tu. Nah, dia suka puji kubur. Golongan yang ni lah seteru besar sekali. Nah, kenapa? Karena dia dari pun kata kerajaan Arab kerajaan Saudi di Amerika tu dia putus habis benda-benda pak-pak puja-puja dia. Nah, tu dia marah sungguh. Dia marah sungguh dan dakwa sesak lah golongan ni. Nah, hak dia tak sesak, puja kubur ni tak sesak. Hak ni hak asal dia kata. Nah, tu tak gitu. Dan makna kata banyaklah benda-benda berlaku. Dasar lagi berlaku. Dua tiga hari yang mari bakar dia tina dari Haf Qanu nama dia dan lari daripada keluarga dia nak murtad tu baik pada agama Islam tak sayalah Islam ni salahlah dia tak puas hati dekat Islam lah mana susah kena duk
duduk di orang panggil siapa sangka Saudi ni reti nak tina dia nak nikah dia ada kuasa ayah dia tapak dia nah. Ya tu salahlah budak tina ni dia tak sahlah nak bebas ke tina lain ni mulai nak minta tutup hak bebas dalam Saudi sendiri pun. Nah, walaupun kajian baru ni we kebebasan lebih pada dulu lah tina Saudi ni lain ni. Dah boleh buat kereta, dah cat ngan maharasuk gapo disko ada belakang dah bebas dah lah. Bebas daripada dulu ni lah ni dia bebas teruk lah lah. Dan banyak keremon ni anak-anak yang kaya dia ngaji luar belakang. Dia kata ngaji ke Eropa ke mana. Maka dia ambil fikrah dia ni mari nak bebas tak sih dengan agama, tak sih kelubung, nak pakai seluar, nak ikut nak duduk dengan orang jatuh mana. Dia ambil fikrah Eropa yang pakai kan. Jadi tak sih lari tu baik. Lepas tu, dah lari tu baik daripada kuit tu baik mari bakar dia tak ada risau. Dah berapa bakar. Kena jid pasport dia, standard dia jid pasport dia, tak pergi dalih. Nah, tapi ni yang kata apabila sore ya, ya orang nak lipai, nak apa, dunia ni yang kuam samkan lalu dah. Nah, tapi orang ratus-ratus ribu orang nak lipai, nak duduk tak boleh kena berdiri dunia, orang tak tahu mati setiap hari ni, tak ada dang. Orang ni dang sebab dia ni rakyat Saudi. Rakyat orang Islam, sebab tu jadi dunia salib ni, dunia Kristian ni ambil perhatian lalu dah. Nah, orang sahabat-sahabat mari cara lalu dah. Nah, pindah atas hak lain, duduk lipai ke apa, tak boleh duduk dalam negeri ni, mana cara? Nah, mati. Orang Rohingya ni mati. Nah, lipai tak boleh hidup. Sebab nah, orang duduk bunuh apa ni, mana dunia boleh buat cara sebab ni ni? Nah, kajian Saudi tak ada kuasa lah sebab dia masuk dalam sahabat-sahabat ambil cara. Mokpok dia mari sendiri nak minta pun tak boleh. Haa, ni kata dunia ni. Mana apa hak mipun perayuk dengan dia dan untuk nak putus Islam, untuk nak nampak cemar Islam tu dia saka. Nah, dia heburkan. Jadi dia tengok Islam ni nak duduk dia, agama dia tak leh. Nah, tu suara daripada apa berlaku, dia berita hak berlaku di rumah kita ni. Bila dia kata yamkurullah. Nah, dia lagu mana pun nak peracuk Islam tapi Allah Taala tu lebih kuat. Nah, lebih kuat. Dengan sebab berlaku lagu ni boleh ada orang-orang tengok gapoh Islam sebenarnya. Dah belajar Islam sebenarnya tak jumpa lagi. Islam tak ada pasal. Bahkan Islam memuliakan orang perempuan. Tak ada orang agama yang mulia retina lebih pada Islam. Sebab retina ni diibarat sebagai permata harga yang mahal sekali. Nah, tu kena tudung dia. Kena taruh tempat molek. Kena jaga, cukup jaga. Nah, tu orang panggil pandangan Islam terhadap orang perempuan. Bukan camkat siti serifak dia ada, tapi sesuai dengan keadaan perempuan dia tu Islam jaga. Islam lah yang jaga, wajib kena jaga orang perempuan ni. Dah kecek pak dia, wali dia kena ada semua. Wali dia kena ada semua, dia nak buat dengan sendiri tak ada wali tak boleh. Nak menikah kena ada wali. Dah kalau dia ada tina tak ada lelaki kakak dia wali dia, kena jaga dia. Sebab kita orang jantan ni boleh bersaka dua gear tu jalan dah tu. Ya Allah Ta'ala wib saka dua gear kepada lelaki, gear kepada perempuan. Sebab orang lelaki kena jadi wali kepada adik dia, wali kepada anak dia, wali kepada mak dia misalnya, wali kepada anak saudara dia yang perempuan yang tidak ada pak. Kita boleh dua gear lelaki. Dan disaka boleh dua gear. Kerana boleh dua gear tu kewajipan kita nak jaga dia. Ni kita tak nak saka ya dua gear, jaga tak ada dah. Itu buruk punah di kita, bukan punah di rabuk yang Allah Ta'ala hatta. Allah Ta'ala hatta rabuk tu molek dah. Dia suruh kita jaga, kita nak timbul saka air dah jatuh nak dua gear, jatuh nak dua gear. Nak mengapa tu juga, ingat. Boleh dua gear, tak ada lah. Adik kita susah, anak darah kita susah, hati nak kita di wali dia ni. Sebab kita tak ada anak, tak ada apa ni. Tak ada pada lah, nak ambil saka semacam kita ni. Tak ada salah. Waktu tu kena dah lah. Kena pada hukum tu hai. Tapi hukum tu asal laginya, kita kena cara. Dan apabila boleh bersaka, boleh gapa ni, sebab kita boleh bersaka lebih pada dia, kita kena cara dia. Dia susah, dia gapa, kita cara dia. Dan melalui bersaka yang Allah Ta'ala beri kita tu. Itulah kau panggil. Dan di antara perkara yang berlaku ni, mudah-mudahan kita berdoa lah, kita ni selamat. Alhamdulillah. Selamat kepada benda lagu ni ni. Kita banyak syukur dengan Allah Ta'ala lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.